wafat, ada orang wafat, kemudian oleh Pak Mudin atau oleh tokoh masyarakat dipersaksikan, niki tiang saya ge, kemudian yang lain jawab saya. Apa ada tuntunannya? Iya, ada. Ada hadisnya sahih bahwa jika seorang jenazah dipersaksikan lebih 40 orang, maka malaikat juga ikut menyaksikan kebaikannya. Masalahnya adalah apa benar orang itu baik, itu masalah. Masalah wong duka kalau mudine muni niki tiyang sae nggih, mesti nggih, masuk oh mboten, enggak mungkin. Masalahnya di situ. Tapi jika baik kemudian dipersaksikan oleh bukan 40 ya, 20 aja sudah malaikat sudah mendukung itu. Artinya kesaksian malaikat itu akan kesaksian yang dibawa ke laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dasarnya, tetapi ya harus hati-hati yang Pak Mudin atau tokoh itu, kalau orang itu dalam persepsi umum bukan orang baik ya jangan dipersaksikan. Dipersaksikan tuh yang jelas orang baik itu silakan.